Kemarin, Abah dan Emak memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Sepertinya, mereka sudah cukup jenuh dengan suasana di ibu kota. Mereka meninggalkan Melia yang katanya masih rindu dan masih ingin bersama Dolan sedikit lebih lama. Hari ini, seperti biasa, Dolan sudah mulai on beat dan bekerja. Ia meninggalkan Melia sendirian di rumah. Duh lapar, beli makan siang kali ya. Kata Dolan, katanya ada bakso yang enak sekitar sini. Nah ini, pesan mie ayam bakso kesukaan aku. Permisi, Grapefruit. Nah, udah datang. Iya, sebentar. Atas nama Melia ya? Iya, Mas, bener. Makasih banyak, Mas. Iya, Mbak, makasih juga ya. Enak ya, ternyata nggak harus kesana-sini tinggal duduk. Tahu-tahu sampai deh. Jadi penasaran nih mie ayam bakso yang katanya enak itu. Mari kita coba. Ini mah nasi goreng seafood. Ada udang sama cuminya. Aduh gimana atuh, ini mah katanya ketuker sama yang lain. Tapi tadi atas nama Melia yang bener. Apa di sini bentuk mie ayamnya kayak nasi goreng gini ya? Enggak ah, di mana-mana mie ayam mah sama. Permisi, Grapefruit. Grapefruit. Iya, sebentar. Halo. Atas nama Melia ya? Ini mie ayam bakso kesukaan ayang. Dolan. Hah? Mie ayam bakso? Haha, iya. Jadi tadi Dolan mau ngajak kamu makan siang bareng. Tapi ternyata tadi ngeliat ada orang lain yang nganterin kamu makan. Jadi Dolan tuker aja. Biar makannya aku yang kasih. Apalagi ini makanan kesukaan kamu kan? Iya, surprise banget. Ya udah, ayo atuh makan bareng. Gimana? Kaget nggak tadi? Kaget banget, kirain mie ayam di sini tuh bentuknya kayak nasi. iya ayang Dolan, gimana hari ini? How is your day? Jela, how's your day, Cenah?